Kalau luwak apa sih luwak? Musang. Ya, hampir musang. Kalau musang boleh dimakan. Kotorannya tuh. Nah, kalau kotorannya enggak boleh. Kalau kopi yang dimakan, biji kopi yang ditelan terus dikeluarin lagi, ya, kalau dia utuh boleh dibersihin. Kalau dia utuh berarti dia dihukumkan seperti barang mutanajis. Nih hukum buat ya, mengkonsumsi kopi luwak. Mana kopi luwak bener nih? Kebiasaan dari musang atau luwak itu kan makanannya biji kopi, kopi. Jadi dimakan tuh kopi. Ketika dimakan nanti dikeluarin lagi. Artinya dia buang dia keluar kotorannya. Nah itu bijinya utuh, nggak kegiling. Kalau dia utuh berarti hukumnya seperti barang yang mutanajis. Kalau mutanajis gimana cara bersihnya? Dicuci jadi suci lagi dengan syarat bijinya belum hancur. Cuman kalau bijinya udah bopak, udah kebelah, nggak boleh. Kenapa? Udah nggak bisa dicuci tuh, karena udah nyerap najisnya. Cuman kalau masih utuh, dia seperti pakaian kita yang kena najis, tinggal dicuci, suci lagi. Itu luar biasa tuh, setelah diproses dalam pencernaannya luwak, biji kopi, itu baik untuk dikonsumsi malahan. Nggak bakal nimbulin asam lambung, naik. Jadi nggak menyebabkan naiknya asam lambung. Masya Allah. Jadi boleh tuh.